Berapa orang? Oke, Pak, mungkin sedikit memberikan gambaran terkait dengan hasil kunjungan ke sini, lihat apa jembatan yang ada di sekarang ini, kira-kira bagaimana untuk ke depannya? Jembatan PPR ini penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang. Dengan kemudahan-kemudahan itu, ada kecepatan distribusi barang maupun distribusi jasa. Sehingga bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan yang gede-gede atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga. Ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini. Antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil, saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa, ya. Bapak ada pesan.